Tangan memar, Inul Daratista alami KDRT, Mas Adam ramai disebut netizen. Rumah tangga Inul Daratista dan Adam Suseno memang selama ini adem-adem saja. Gosip yang menerpa mereka soal pelakor beberapa tahun lalu nampak tak menggoyahkan mereka. Bahkan mereka kini semakin kompak setelah membuat TikTok bareng. Adam yang disangka tak bisa lucu malah jadi idola setelah dibujuk Inul untuk menjadi berbagai karakter. Tapi yang mengejutkan, Inul tiba-tiba mengunggah tangannya yang memar. Pada lengan sebelah kirinya terlihat ada lebam. Hal ini tentu saja membuat banyak orang khawatir. Wah, apa benar ia terkena KDRT? Biasanya, Inul mengunggah IG story dengan berbagai kegiatannya. Bahkan unggahannya juga memperlihatkan keharmonisan rumah tangga yang kerap tidur bareng dalam satu kasur. Namun tiba-tiba saja unggahannya membuat banyak orang khawatir. Awalnya, ia memotret lengannya yang terdapat lebam kemerahan. Capek banget, capek dari dulu berusaha sabar terus, dengan emoji menangis, tulisnya. Namun tak lama kemudian ia mengunggah selfie dirinya dengan jari membentuk hati. Ia mengaku tidak apa-apa. Makasih teman-teman semua supportnya, aku baik-baik aja kok, tulisnya lagi. Ketika diunggah ulang oleh akun gosip, netizen langsung bermain tebak-tebakan. Ada yang mengaku khawatir, ada juga yang menebak ini hanya bagian dari promo marketing produk. Apakah Mas Adam KDRT? Salfok sama tangannya Mbak Inul pada memar semua.